balik lagi di Instant Replay IBL TV. Nah, kali ini kita akan membahas perjalanan para pemain IBL dari sebelum menjadi pemain basket profesional hingga akhirnya menjadikan bola basket sebagai profesi utamanya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pemain andalan dari NSH Mountain Gold Timika, Hengki Infandi. Yuk ikutin keseruannya. Halo IBL fans, nah sekarang Alia udah bareng salah satu pemain jagoan dari NSH Mountain Gold Timika, ada Hengki Infandi. Halo Hengki, apa halo, kabar? Halo Alia, puji Tuhan baik. Aduh, ini kenapa ini tangannya? Coba kasih tahu ke IBL fans. Saya habis beres operasi, lepas pen. Oh, lepas pen gitu. Emang kenapa dilepas akhirnya? Karena saya merasa bahwa di tangan saya ada yang ngeganjil. Makanya saya memilih untuk lepas aja. Oh, tapi kan sebentar lagi tuh mau playoff ya. Ini gimana nih recovery-nya, butuh berapa lama? Ya paling butuh 2 minggu lah. Jadi Tuhan bisa balik lagi. Oke, jadi 2 minggu lagi udah bisa kembali latihan lagi ya buat persiapan playoff. Nah Hengki, sebelumnya aku mau nanya-nanya nih, kapan sih pertama kali kamu kenal basket? Siapa yang mengenalkan basket ke kamu? Saya mengenal basket sejak masuk SMP. Waktu itu ada salah satu event perbasi di Papua, dan saya dipanggil untuk main hanya karena size saya yang terbilang lumayan lah untuk sebagai pemain basket. Iya, iya. Nah itu juga ada pelatih saya namanya Donat Mofu. Donat Mofu? Iya, biasa dipanggil Donat Mofu. Nah, kamu di Papua ini tinggal di kota mana sih? Saya di Papua Barat, Manokwari. Oh, di Manokwari. Sebelum akhirnya kamu jadi pemain pro ini nih, sekarang kegiatan kamu, aktivitas sehari-harinya apa sih? Ya, aktivitas saya sehari-hari, ya kalau sebagai pelajar ya paling cuma belajar, habis itu main basket sore-sore, gitu doang sih sebenarnya. Oh, jadi sebelumnya nggak ada kegiatan kayak bekerja gitu, emang langsung jadi pemain profesional gitu? Iya, langsung aja. Oh, nah di lingkungan kamu emang sebelumnya ada atlet basket atau emang atlet yang lain gitu sebagai? Puji Tuhan, saya besar di lingkungan yang memang rata-rata semuanya memang berolahraga gitu. Makanya, tapi paling dominan sih bermain bola, football sih. Oh, di sana masih dominannya football. Yeah. Nah, kenapa sih akhirnya kamu memutuskan di jauh dari kota kelahiran, tempat kelahiran kamu, akhirnya naik profesional sebagai pekerjaan nih, sebagai seorang pemain basket profesional, itu apa alasannya? Sebenarnya sih nggak ada alasan sih untuk bisa main sampai ke liga profesional. Semuanya tuh mengalir dengan sendirinya saja. Saya hanya melakukan tugas saya aja. Oke, nah saat pertama kali melabuhkan hati untuk jadi pemain profesional nih, di tahun berapa sih dan tim mana yang akhirnya kamu pilih gitu? Tahun 2015 saya pertama kali bermain di tim Garuda Bandung. Berarti udah 7 tahun ya? Iya, udah 7 tahun. Oke, kenapa milih akhirnya bisa sama jodoh gitu sama Garuda Bandung? Ya, ini kebetulan karena memang pada saat itu tim saya memang lagi training di Bandung, Papua Barat, persiapan buat PON. Oh iya, iya. Nah, pas saya sparring sama Garuda, mungkin waktu itu ada pelatih Kutsi Keroring. Oke. Okay. Dia mungkin karena tertarik sama saya, dia mengajak saya buat gabung. Coach Itonya Pelita Jaya berarti ya, sekarang betul. Ya. Dia dulu pegang Garuda Bandung juga. Iya. Oh, gitu. Berarti pertama dibawa ke liga profesional ini sama Coach Ito ya, ya berarti. Betul. Nah, terus sekarang akhirnya melabuhkan hati di klub kesayangan dari kota sendiri, itu gimana perasaannya, Hengki? Intinya saya senang banget ya bisa bermain dari klub, apalagi daerah paling timur ya, daerah saya sendiri. Saya senang banget. Nah, ada nggak sih momen yang selalu kamu ingat gitu sebelum kamu jadi pemain pro sampai akhirnya sekarang udah jadi pemain pro? Apa momen yang paling berkesan buat kamu? Momen yang paling berkesan buat saya sebelum jadi pemain pro, saya pernah menjadi MVP di SMA di antara sekolah gitu ya. Meskipun saya menjadi MVP, tapi pada saat itu tangan saya juga emang patah waktu itu. Oh, ini bukan hasil dari tangan kamu patah waktu itu kan? Iya, bukan. Oh, bukan. Ini hasil dari patah pennya? Ini yang ketiga kali. Ini patah yang ketiga kali? Iya. Kok bisa patah sampai 3 kali? ya memang patah ya, makanya saya memilih ya tetap aja main gitu. Itu dari main basket akhirnya patah kayak semuanya gitu? Semuanya karena main basket sih sebenarnya.
patah karena main basket sebanyak 3 kali IBL fans. Nah, IBL fans ternyata perjalanan Hengki Infandi ini udah cukup lama di Liga Profesional Basket, udah selama 7 tahun nih. Nah, tapi apa sih akhirnya kamu bisa berani gitu meninggalkan kota kelahiran kamu? Itu berarti dari tahun 2015 itu kamu baru pergi dari Papua Barat, iya. Manokwari. Nah, kenapa akhirnya kamu yakin untuk bisa keluar deh dari zona nyamanmu? Kenapa saya memilih keluar dari kota kelahiran saya? Karena saya pernah dengar ada yang bilang gini, Hengki, kamu tuh pemain bagus. Kamu jangan simpan talenta kamu di daerah kamu, kamu harus kembangkan di luar. Makanya saya memilih untuk keluar. Oke, nah tapi kan di perjalanan karir kamu selama 7 tahun dan kamu cukup lama ya di Garuda, itu berapa tahun sih? 7 tahun aja. Iya, berarti dari Garuda kamu langsung pindah NSH kan ya? Nah, dari kita bicara segi minute play, terus kesempatan bermain gitu kan, Garuda tidak memberikan cukup banyak kesempatan untuk kamu menurutku dibandingkan dengan saat NSH saat ini gitu. Dan justru kamu di NSH membuktikan diri, bahkan kamu jadi pemain kunci yang bisa meningkatkan kualitas bermain teman-teman tim kamu. Itu kenapa sih bisa seperti itu? Ya benar, memang dulu saya pertama kali sebagai rookie, memang saya bermain tapi saya kurang dapat menit play dan memang kurang percaya diri aja. Tetapi pas saya di NSH, saya dikasih kepercayaan penuh dan teman-teman saya juga percaya sama saya, makanya saya berusaha untuk lakukan yang terbaik buat teman-teman saya dan tim saya. Oke, jadi tapi gimana sih cara kamu, kadang-kadang kan pemain ada yang ngerasa akhirnya jadi nggak percaya diri karena jarang dimainin, ya nggak sih? Nah, gimana cara kamu keluar dari pemikiran-pemikiran seperti itu dan kamu justru setelah dikasih kepercayaan langsung oleh pelatih NSA bisa perform dengan sangat baik gitu. Padahal sebelumnya kamu punya pengalaman yang kurang menyenangkan ya gitu. Untuk bisa percaya diri, saya awalnya mulainya dari latihan dulu. Saya kasih yang terbaik selama latihan. Nah, itu akan dengan sendirinya akan membangun kepercayaan diri saya sih dari latihan aja. Oke, nah menurut kamu sekarang NSH ini berhasil lolos playoff nih Hengki IBL nanti di bulan Agustus. Menurut kamu apa yang jadi kunci dari NSH Mountain Gold Timika sendiri sampai akhirnya bisa lolos ke playoff gitu? Yang jadi kunci buat tim kami itu sebenarnya sih kita lebih percaya diri dan nothing tulus gitu mainnya. Iya, kita mainnya nothing tulus aja sih. Terus dari pelatihnya juga kasih kepercayaan lebih sama kita. Oke, apakah dari awal mulai regular season itu apakah dari pelatih sendiri atau tim kepelatihan gitu udah nge-set target untuk lolos playoff atau yang lain-lain ada nggak? Ada sih, dari awal sih kita udah dari manajemen kita udah kasih target buat kita, makanya nah, mereka memilih untuk mendatangkan pelatih. Oh iya, pelatih jadi asing. Oke, jadi didatengin tuh ya Coach Anthony pada regular season ini. Itu Coach Anthony itu datangnya di seri keberapa ya? Sebenarnya sih Coach Anthony itu datangnya satu bulan sebelum kita seri pertama. Oh, satu bulan sebelum seri pertama yang di Jakarta berarti, yeah. Ya? Oke, nah nih Hengki, kan kita udah ngomongin banyak tentang basket ya. Kira-kira kalau misalnya kita berandai-andai, kamu akhirnya nggak jadi pemain profesional basket gitu, apa kamu tuh mau kerjain apa sih selain jadi pemain kalau profesional? Kalau seandainya saya nggak jadi pemain profesional sekarang ini, saya dulu udah berandai-andai ingin jadi pengusaha. Ingin jadi pengusaha, jadi cita-cita kamu sampai sekarang apakah tetap jadi pemain profesional atau ingin jadi pengusaha juga? Dua-duanya sih. Dua-duanya sih. Mungkin sekarang udah punya usaha atau gimana? Ada sih usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan, gak apa-apa, dikasih tahu aja ke IBL fans, coba. Buat IBL fans yang ingin ingin tahu lebih dari ingin tahu usaha saya, silakan kunjungi aja di Instagram Infandi29basketballpoint. Infandi29basketballpoint IBL fans, nanti cek situ ya buat fans-fansnya Hengki Infandi supaya bisa support Hengki Infandi menjadi pemain profesional dan juga menjadi pengusaha. Nah, selain itu gimana, ada yang mau disampaikan gak nih kira-kira buat para IBL fans di Indonesia atau para pencinta basket di Indonesia? Buat para IBL fans Indonesia, terima kasih untuk dukungannya selama ini. Tetap dukung Liga Basket Indonesia,
Dan jangan lupa dukung NSA, NSA Mountain Co Timika di playoff nanti. Hengki Infandi, ini kira-kira kamu kan dari Papua Barat, dari timurnya Indonesia. Kira-kira gimana pendapat kamu dan saran kamu supaya talenta-talenta muda anak-anak Papua dan timur Indonesia ini bisa berkembang pesat gitu, bisa jadi seperti kamu gitu? Menurut saya untuk mengembangkan talenta-talenta muda dari Papua, teman-teman atau adik-adik jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman kalian. Lakukan yang terbaik, pasti mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, Hengki, kira-kira ada nggak satu atau dua kalimat untuk para talenta muda di sana untuk nggak malu-malu lagi nih buat jadi pemain basket? Buat teman-teman yang di luar sana, kalian tahu nggak sih kalau main basket itu keren loh. Kalau kalian mau keren, ayo main basket. Kalau kalian mau keren, ayo main basket. Oke, terima kasih banyak Hengki Infandi. Sukses selalu usahanya dan playoff-nya. Semoga kita ketemu lagi di playoff. Terima kasih juga. Nah, IBL fans, itu dia tadi cerita perjalanan dari bintang Papua Barat, dari NSH Mountain Go Timika, Hengki Infandi yang jauh-jauh merantau ke Jakarta. Jadi kira-kira IBL fans ingin mengundang siapa lagi di Instant Reply IBL TV selanjutnya? Coba komen di kolom komentar di bawah ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, and share channel IBL TV untuk tetap update dengan episode-episode selanjutnya. I'll see you there, guys!